Rapat terbuka Senat Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban dalam rangka Wisuda Sarjana ke-6 tahun akademik 2019-2020. Selamat datang pimpinan-pimpinan negeri Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbuka Senat Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban dalam rangka Wisuda Sarjana ke-6 tahun akademik 2019-2020 dibuka. Sehingga ibaratnya wong tani, aku ki sing duwe sawah. Bapak ibu dosen semuanya aku sing garap. Seorang santri pasti melalui fase-fase tirakat, fase-fase riyadhah. Mahasiswa yang memiliki fase tirakat, fase riyadhah, ini adalah mahasiswa yang memiliki basis kesantrian yang luar biasa. Di ilmu itu bukan karena tempatnya, tapi ilmu itu karena syukur si thalabul ilmu sendiri terhadap ilmu itu yang menjadi penyebab orang itu pandai. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban adalah satu-satunya sekolah tinggi agama Islam, tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Kupertawis 4, tetapi di Indonesia, satu-satunya perguruan tinggi yang migrasi data mahasiswa dan dosen sukses 100% dalam hitungan hanya 4 jam, itu adalah Institut Agama Islam Tuban.